sepeda saat ini sedang tren-trennya ya. Kalau untuk penjualan sepeda di toko sepeda jualan sendiri bagaimana Mas? Ini hari-hari ini sudah 2 mingguan lebih penjualan naik 2 kali lipat lebih. 2 minggu lebih nih? 2 kali lipat lebih kira-kira lah. 2 kali lipat itu biasanya berapa, sekarang berapa itu? Biasanya sih jual sepeda nggak tentu sih ya. Kadang 5, kadang 10, kadang cuma 2, 3. Kalau hari-hari bisa 20 lebih. Itu per hari itu? Iya per hari, 20-30. Dalam 2 minggu ini? Kalau menurut jenengan itu kenapa itu Mas? Kurang tahu sih ya. Kurang tahu ya. Ini ada wabah gini, orang pengen olahraga atau gimana? Bisa. Ini malah justru naik setelah ada wabah ya. Ya. Kalau yang paling banyak dicari apa ini biasanya sepedanya ini? Sepeda lipat ini lagi musim. Sepeda lipat paling musim. Sepeda gunung, dua itu sih. Sepeda lipat dan gunung. Sepeda yang dijual di sini? Jual ada sepeda lipat, sepeda gunung. Sama ada sepeda anak-anak juga. Sepeda tapi, anak-anak ada ya? Ya, gede. Tapi barangnya enggak ada. Kalau mereknya nih, kalau mereknya di sini tersedia merek apa aja? Mereknya macam-macam sih. Yang paling terkenal Polygon, ada juga Trail, ada juga ya Element sepeda lipatnya, Pacific, United juga. Itu ada semua? Ada semua. Kalau ya, di beberapa stok lagi banyak yang kosong sih. Karena ya diserbu pembeli. Kalau di sini menerima pesanan juga? Oh, kadang terima, cuma kalau hari-hari ini lagi enggak, karena lagi repot sih gitu keadaannya. Hari ini. Jangan lupa subscribe ya!